Aku senang banget karena desainnya sendiri di sini layaknya juga keren-keren banget dan bisa jadi salah satu bagian dari pengisi acara festival Koper Indonesia ini banyak pasti senang bangga juga. Ya seperti yang Mas bilang tadi, kita tuh koplo dangdut itu kan disatuin sama yang memang pop, yang beda aliran dengan kita gitu, yang beda genre dengan kita. Sekarang ada festival koplo kayak gini, ya itu sebuah kebanggaan untuk saya pribadi sebagai dangdut, karena ternyata lagu dangdut juga dihargai gitu. Sampai ada festival yang seperti ini luar biasa. Kalau masalah perasaan yang pasti yang primarnya senang banget, bangga juga, karena ini adalah festival yang menurut aku memberikan penghargaan untuk sendiri untuk dangdut koplo. Mungkin ya sama dengan yang sudah teman-teman ketika waktu itu festival rasanya itu dangdutku kayak cuma buat apa sih penumira ya. Ini biar rame pemanis kan. Tapi ini insya Allah manisnya lebih karena dangdut semua lengkap ya kan. Ini lebih manis kita nanti diabetes. Dan yang pastinya aku senang banget berpanas dengan Mas Rin, dan Andy, Raja, karena misi kita insya Allah sama. Kalau Mas Rin insya Allah ya sama ya Mas, kita sama-sama ingin menggaungkan dangdut baik di nasional maupun ke internasional. Pasti senang banget karena misalnya sendiri di sini layaknya juga keren-keren banget dan bisa jadi salah satu bagian dari pengisi acara festival Koper Indonesia ini banyak pasti senang bangga juga karena ternyata sekarang musik dangdut juga levelnya udah setara dengan genre-genre musik lainnya gitu. Dan apalagi ini semuanya isinya juga penyanyi-penyanyi dangdut yang memang banyak banget. Sebenarnya dangdut itu kalau menurut aku juga sekarang tuh udah luas banget ya, sampai hampir semua kalangan gitu kita nyanyi dangdut sekarang semua udah tahu gitu lagunya. Jadi dengan adanya festival Koper pasti aku seneng banget karena ini menambah lagi ruang untuk kita penyanyi dangdut bisa menggemakan lagu-lagu dangdut. Yang pastinya rasanya benar-benar senang dan bangga banget udah bisa jadi line up di festival Koplo ini. Karena nggak nyangka gitu, apalagi kan line upnya keren-keren banget, luar biasa banget. Jadi aku benar-benar senang dan sangat amat bersyukur. Iya, apalagi saya sebagai anak muda dan baru-baru ini kan terjun ke dunia dangdut ya. Terus tiba-tiba disandingkan dengan beberapa seminar dan acara yang sangat amat luar biasa, jadi aku seneng banget.